Indonesia. Dan kita sambut Ananda Omes. Halo, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali bertemu lagi bersama saya, Ananda Omes. Pastinya di Family 100 Indonesia. Yes, 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 yes. Setiap hari selalu semakin seru. Apalagi hadiahnya, kita punya 300 juta rupiah. Langsung kita mulai, ini dia Quick Round. Saya dari tadi ngelihat ke arah kiri saya. Bisa tepuk tangan dulu dong buat motor yang selalu kita siapkan setiap hari. Langsung aja kita mulai permainannya. Nanti saya jelaskan. Pemain keempat, silakan maju. Oke, sudah siap semuanya ya. Satu tangan samping buzzer, di samping. Satu tangan di belakang. Oke. 100 poin total yang diperebutkan. Dan kami hanya mencari jawaban top survei. 10 poin yang diperebutkan sekarang. Sayuran apa yang dijual per ikat? Astria? Kangkung. Kangkung. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Tentunya kangkung adalah top survei. Silakan kembali, silakan kembali. Pemain ketiga, ayo maju. Oke, Nina dan Emilinda sudah siap bermain ya? Siap. Pengen bawa pulang motor? Ingin. Oh, semangat ya, satu tangan samping buzzer, satu tangan di belakang. 20 poin yang diperebutkan. Apa yang sering dikibas-kibaskan penyanyi saat konser? Emilinda? Rambut. Rambut. Coba gimana kalau lagi konser? Kita lihat sama-sama, survei membuktikan. Silakan kembali, pemain kedua ayo maju. Oke, sudah ada Tuti dan Fuji. Oke baik, 30 poin yang diperebutkan. 30 poin diperebutkan, pertanyaannya adalah, sebutkan makanan dari olahan susu. Waktunya keburu habis. Menjawab berbarengan dengan tetot. Jadi kami tidak anggap masuk jawabannya. Konsentrasi ya, Bu Tuti. Fuji, sebutkan makanan dari olahan susu. Roti. Roti. Ada tapi belum tentu, siapa tahu itu top surveinya. Survei membuktikan. Semua pasti udah tahu. Survei membuktikan. Keju lah nomor satu. Silakan kembali. Kapten ayo maju. Oke. Siva dan Yuni sudah siap bermain. Siap. Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. 40 poin yang diperebutkan. Ini poin tertinggi ya. Dengarkan baik-baik. Selain sinyal bagus, apa yang sering dipromosikan oleh provider seluler? Sabar. Harga. Ya, harga. Sabar ya, Bu Yuni ya. Maaf ya, maaf. Sabar ya. Sabar, sabar. Saya maaf ya. Harga ya, kita lihat sama-sama. Iya, cari yang murah. Survei membuktikan. Harga apa? Makna dari telepon provider seluler berbeda. Harga apanya? Harga Siva, selain sinyal bagus, apa yang sering dipromosikan oleh provider seluler? Lebih ke... Lebih ke tetot kan? Pas banget lebih ke tetot katanya. Mau tahu top surveinya? Survei membuktikan. Top
ya. Kuota internetnya. Bukan harganya kan, kuota internetnya segini. Bisa dapat segini. Ya kan, macam-macam. Kalau telepon ke luar negeri yang ini lebih murah. Kuota, pulsa, silakan kembali. Baik. Kita lihat dulu kuota sementara masing-masing tim. Keluarga Sarjoko. Kuotanya habis. Cecan. Ya. Sisa 30 kilobyte ya. Poinnya 30. Masih ada kesempatan, kita main lagi sekarang. Ini dia, single point. Ini penontonnya kompak nih, semangat. Di sini kita punya impian yang bisa langsung dibawa pulang. Nih. Asal bisa sapu bersih, silakan bawa pulang motor baru. Silakan langsung bawa pulang ya, dan ada yang spesial juga. Kalau pas bisa jawab survei terus ada bunyi ini. Kita ada extra cash 2 juta rupiah. Langsung kita undang pemain kedua, ayo maju. Nah, sekarang udah ketahuan dari awal dah. Harus dibilang tegak ya. Relax aja, satu tangan samping buzzer, satu tangan di belakang. Kami telah menyurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Cemilan apa yang dibawa saat jalan-jalan? Silakan Bu Tuti. Kacang. Kacang. Kita lihat sama-sama. Kacang. Survei membuktikan. Kalau jalan-jalan orang Indonesia kacang. Makannya gitu. Main atau lempar? Main. Silakan kembali. Sini. Naik. Naik. Boleh naik? Oh boleh. Naik. Naik, silakan. Naik terus. Gak apa, nah nih. Mau bawa pulang ini? Mau. Mau? Mau. Bisa sapu bersih? Bisa. Yakin? Yakin. Bisa bawa motor? Bisa. Bisa? Bisa. Sen kiri belok kiri kan? Iya. Nah, aman berarti aman. Silakan kembali. Betul nih, silakan kembali. Sen kiri belok kiri benar. Sen kiri belok kanan bahaya. Sen kiri naik ke atas takut. Nah. Cemilan apa yang dibawa saat jalan-jalan? Biskuit. Biskuit. Survei membuktikan. Kalau yang lain ada mereknya. Kalau biskuit, biskuit. Sekuit micin. Mecin, mecin. Bu Delis apa kabar? Halo, baik-baik saja. Cemilan apa yang dibawa saat jalan-jalan? Snack. Snack itu maknanya luas sekali ya. Snack tuh ya cemilan, in English. Survei membuktikan. Memang ada bahasa-bahasa yang diserap. Mungkin belum resmi, tapi jadi udah kebiasaan orang Indonesia. Tapi snack itu maknanya cemilan. Bu Yuni, cemilan apa yang dibawa saat jalan-jalan? Keripik singkong. Keripik singkong, survei membuktikan. Ada. Keripik apapun ya. Keripik. Cemilan apa yang dibawa saat jalan-jalan? Pangsit. Hah? Pangsit. Pangsit? Kerupuk pangsit. Oh kencing ya? Sebentar. Yuk. Ke toilet dulu. Gak usah. Kita sama-sama. Survei membuktikan. Cecan, silakan diskusi untuk merebut poin. Cari yang gampang, keripik, kacang, biskuit. Ini orang Indonesia, cari yang umum. Harus bisa ngebayangin orang. Cemilan apa yang dibawa saat jalan-jalan? Roti kayaknya. Roti, survei membuktikan. Ada. Yeay!
Neng. Ibu-ibu pas duit hijau ya. Pas tadi mau jawab, yuk. Begitu ibu-ibu. Kapan terakhir jalan-jalan, Bu Nina? Kayaknya udah lama nih gak jalan-jalan. Nih buat jalan-jalan, 2 juta rupiah. Makasih. Sama-sama, sama-sama. Oke, lanjut lagi. 9 apa yang dibawa saat jalan-jalan? Kerupuk. Survei? Ada. Membuktikan. Yes. Angkat tangan kanannya, dadah ke motor. Dadah. Aduh. Saya pengen banget loh disapu bersih, supaya motornya bisa keluar. Mungkin besok-besok cukup jawab 2, motor keluar deh. Saking baiknya Family 100 Indonesia tuh. Astria, hai. 9 apa yang dibawa saat jalan-jalan? Coklat. Coklat. Emilinda, kapan terakhir jalan-jalan? Kapan ya? Tahun lalu. Tahun lalu? Tahun ini belum? Belum. Mau kemana? Oke. Okay. 9 apa yang dibawa saat jalan-jalan? Kuaci. Kuaci! Ya. Fuji? Iya. Masih main film? Masih. 9 apa yang dibawa saat jalan-jalan? Permen. Permen. Kapten? Kalau punya jawaban sendiri silakan. Permen. Kuaci. Coklat. Coklat. 9 apa yang dibawa saat jalan-jalan? Coklat. Coklat. Ada. Coklat. Ada. Survei membuktikan. Ada. 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 Saya nggak tahu ya kalau keluarga yang lain. Tapi ini kalau saya belanja biasanya misalkan mau ke Bandung lewat tol belanja di minimarket. Ini semua hampir selalu ada di kantong belanjaan saya. Kita lihat nomor 6. Biskuit berbeda dengan wafer. Wafer itu yang berapa lapis? Ratusan. Itu wafer. Nomor 5. Kuaci gak ada. Ya permen. Berarti yang disitunya ada yang jomblo, ada kuaci. Oke, kita lihat poin sementara masing-masing tim. Tim Sar Joko. Mulai dari 0 ya. Cecan. 106 poin memimpin sementara. Kita akan lihat berikutnya siapa yang beruntung untuk mengejar 300 juta rupiah. Tetap di Family 100. Indonesia.